Ribuan pengemudi ojek online atau ojol berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta Pusat pada Selasa 27 Maret 2018 siang. Aksi Long March yang dilakukan partisipan ojek online sejak Jabodetabek ini seketika menghijaukan jalan Medan Merdeka Barat. Momen unjuk rasa kali ini menjadi aksi yang kesekian kalinya dari para driver ojek daring. Melansir dari laman cnnindonesia.com, tercatat 3 aspek utama yang menjadi tuntutan para peserta aksi, yaitu pengakuan eksistensi legal dari sistem transportasi, penetapan tarif standar sebesar Rp4.000 per kilometer, dan regulasi soal payung hukum yang jelas bagi para ojek online di Indonesia. Aksi demonstrasi ojek daring di Istana menyinggung langsung soal peraturan Menteri Perhubungan Permenhub 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang dianggap telah mengesampingkan hak para pengemudi. Terkait aksi unjuk rasa ribuan driver ojek online, kemacetan pun tak dapat terhindarkan. Kepadatan kendaraan terjadi di sekitar Jalan MH Tamrin menuju utara dan Jalan Medan Merdeka Barat. Hingga kini belum ada informasi terkait rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan akibat demonstrasi tersebut.